satu perkara yang baik. Tapi kita jangan lupa bahawa bahasa kita itu kita tinggalkan. Melayu patut banggakan. Idea awal tu bagus. Untuk mendapatkan ilmu, kita perlu belajar bahasa Inggeris. Tetapi kita jangan lupa bahawa kita juga perlu menerokai ilmu. Dan ilmu yang kita terokai itu, kita tulislah dalam bahasa Melayu. Right? Supaya orang lain yang nak belajar ilmu yang kita terokai itu melalui bahasa Melayu. Memang rakyat Malaysia perlu mempelajari ya sudah tentu bahasa Inggeris supaya sebenarnya yang tuan sebut sebagai di bahasa tamadun, bahasa sains dan teknologi. Tetapi dengan satu ingatan bahawa kita mesti juga menguasai dengan baik bahasa kita. Ini perlu diingat. Dan sains dan matematik perlu diajar dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu untuk perkembangan ketamadunan, bahawa orang ini perlu menguasai bahasa lain seperti Jepun. Mereka mengajar semua sains dan matematik dalam bahasa ibunda mereka. Di China sekarang, mereka menguasai bahasa, tetapi mereka juga menghantar orang menguasai bahasa-bahasa selain bahasa China, Jerman dan juga bahasa Inggeris. Di China sekarang ni, mereka maju, boleh hantar astronot. Jadi, tapi base-nya, mereka memperkaya, mempertahankan bahasa ibunda dalam sistem pendidikan mereka.